Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita pada task yang terakhir, iaitu task keempat untuk lab 2 ini. Cuba kita buka modul. Apa yang kita nak belajar pada task keempat ini ialah we want to construct simple program using operators and expressions. Operators ni apa? Operators ni macam plus, minus, divide, multiplication. Okay. Expression adalah ungkapan. A, kita ada dua program di sini. Kita buat yang A dulu. Operator and expression of sum for two numbers entered by user. Kita nak cari hasil tambah dua nombor yang ditambah oleh pengguna. Jadi kita ada di skrin konsol hitam tu, kita kena tekan enter sesuatu nombor. Okey, jadi untuk buat ni kita kena ada satu kelas. Kelas ni dipanggil scanner. The scanner class is used to get user input and it is found in the Java Utils package. Okey, saya akan terangkan kemudian. To use the scanner class, create an object of the class and use any of the available method found in the scanner class documentation. In this example, we will use the next doubles method which is used to read decimal value. Okay, ini program yang kamu kena type. Okay, let's say kamu dah habis type. Okay, itu tak opsum. Okay, opsum eh. Okay, kita lihat satu-satu penerangan yang saya akan terangkan. Saya tambah line. Okay. Yang ini nampak tak saya tulis di sini, import the scanner class. Okey, sekiranya dalam skrin hitam itu ada sesuatu input daripada user, kamu kena masukkan coding ini. Kamu kena tulis import Java util scanner. Ya, scanner S huruf besar. Okey. Berbanding dengan sebelum ni, kamu lihat ya program sebelum ni. Okay, kita lihat data type semua. Kamu lihat program ni. Program ni pada task nombor 3 kod. Nombor 3 eh. Pada task 3, kamu lihat. Ada tak tulis import ke atas ni? Berbanding dengan yang ini. Yang ni ada tulis import kan? Okay. Yang ini tak ada tulis import. Kenapa? Sebab ni tak ada lab, apa ni, task 3. Tak ada tulis import sebab apabila kamu compile, kamu run, kamu lihat dia terus keluar. Name John, age 55, height 1.85, gender M, Malays, false. Okay. Dia terus keluar. Kamu ada tekan apa-apa tak dekat konsol warna hitam ni? Kamu tak tekan apa-apa. Jadi kamu tidak memerlukan import di sini. Sebab kamu tidak ada masukkan apa-apa di dalam konsol hitam. Berbanding dengan yang ini. Kamu lihat bila saya run eh. Saya compile dulu. Dan saya run. Okay, kamu, kamu tengok. Enter first number. Saya kena masukkan nombor dekat keyboard. Dan saya tekan enter. Saya kena masukkan nombor lagi satu. Tekan keyboard. Sum of the two number is 25. Jadi kita gunakan coding import tu sebab kita ada masukkan sesuatu dalam skrin hitam kita. Macam tadi saya masukkan nombor 12, saya masukkan nombor 13 dan saya tekan enter. Ya, jadi ada sesuatu yang saya masukkan di dalam skrin hitam ni. Terminal hitam ni. Okay. Berbanding dengan yang ini. Yang ini bila kita run, tak ada apa-apa kita masukkan. Dia terus keluar. No input. Just display saja. Yeah. Programming yang lab 3, lab 2, task 3 ni no input. Dia hanya paparkan name, age, height, gender, Malay or not. Okay. Tapi dalam task 4, kita ada input. Okay. Kalau kita nak buat input dalam kita punya terminal hitam, kita wajib tulis import java.util.scanner. Ya, pastikan scanner ni huruf besar.
Yang ini kita panggil arahan import the scanner class. Okay, import the scanner class. Kamu tak payah pening-pening. Kamu hanya tahu kalau aku nak masukkan data dekat skrin hitam, aku type benda lah ni. Itu je kamu fikir. Okay, type sebelum kamu tulis kelas. Jadi kalau kamu nak rapatkan dengan kelas ni pun tak ada masalah. Okay. Kelas ni namanya opsum, operator sum. Okay. Macam biasa. Okay. Arahan yang kelima ni, baris lima ni. Ha, ini arahan baru ya. Eh? Okay. Setelah kamu import scanner class. Okay. Kamu import tu bermaksud kamu tulis lah. Kamu tulis dekat sini. Dekat baris satu ni. Tu import lah eh. Untuk pemahaman, untuk IQ kamu. Sebagai pelajar-pelajar umur 18-19 ni saya anggap. Kamu anggap import the scanner class ni kamu kata. Dalam otak kamu kata, kamu kata kamu tulis. Import java.util.scanner. Lepas tulis import, kamu wajib tulis baris 5 ni. Wajib tulis baris 5. Baris 5. Baris 5 ni kita panggil create a scanner object. Create the scanner, a scanner object. Ha, dengan kata lain, oh, ini pun wajib tulis. Ya, bila kamu tulis yang ini di atas kelas, kamu wajib tulis ini. Okey. Apa nak tulis? Kamu boleh tulis scanner. Okey, sebab ni namanya scanner. Okey. Jadi kamu kena hafal lah. My OBJ. My OBJ ni kamu sebenarnya boleh tulis apa sahaja, tak kisah. Apa saja kamu boleh tulis. Okey. Okey, new scanner system in. Kamu nak tulis OBJ saja pun boleh. Kamu nak tulis my pun boleh. Kamu nak tulis kambing boleh. Nak tulis arnab boleh. Eh. Saya suka nama arnab, eh. Nama kambing. Eh. Kamu letak kat situ. Tak kisah. Yang ini kamu boleh letak apa saja. Kalau kamu letak my OBJ, di sini kamu kena letak my OBJ. Di sini kamu kena letak my OBJ. Eh. Kalau sini kamu letak kambing, bag-bag, kamu letak sini pun kambing, bag-bag. Kat sini pun kambing, bag-bag. Okay. Alright. Perkataan ni, ha, ini tak boleh ubah. Scanner, new, scanner tak boleh ubah. System in tak boleh ubah. Ya, system in S huruf besar. Scanner S huruf besar. Okay. Macam mana cara nak ingat? Senang saja. Okay. Okey, yang ini kita panggil right hand side. Okey. Di sebelah kanan equal. Yang ini kita panggil left hand side. Okey. Kamu perasan tak dekat left hand side dengan right hand side ada perkataan scanner. Scanner, scanner. Okey. Kemudian kamu lihat di right hand side ada perkataan new. Jadi kamu tulis new dekat right hand side dan tuliskan scanner sekali lagi. Sama. Scanner ni dengan scanner ni sama. Okay. Dan dalam kurungan kamu tulis system in. In ni maksud input. Input tu adalah yang kat skrin hitam tu. Kamu masukkan input dekat skrin hitam. Okay. Jadi kamu tak payah pening-pening fikir. Kamu hanya salin saja ini dalam coding kamu. Dengan syarat yang ini boleh namakan apa saja. Yang saya highlight ni boleh namakan apa saja. Bahasa Melayu boleh, bahasa Inggeris boleh. Penamaan ikut convention. Okay. Right. Kemudian setelah kamu tulis dua line ni, line 1 dan line 5 ni, okay, kamu nak paparkan perkataan enter first number. Okay, kamu lihat. Okay, kita system.out.print enter first number. Okay, jadi bila kamu run, keluar perkataan tu, enter first number. Dan ada bling bling one garis bawah ni. Itu bermaksud kamu kena masukkan number tersebut. Okey. Dan kamu kena tekan enter. Okey, saya masukkan 15. Saya tekan enter. Okey. Okey, ada perbezaan ya. Eh? Kalau kamu tekan tulis ln print line, dekat mana klik-klik tu? Okay, kamu lihat. Saya save. Saya compile. Kamu akan lihat klip-klip tu berada di sebelah bawah. Okay, kalau kamu tulis print line, klip-klip tu berada di sebelah bawah. So kamu terpaksa tulis 15 tu di sebelah bawah. Okay.
Dah tak cantik lah kan. 13 saya buat kat sini. Dah tak cantik dah. Okey. Jadi saya tak nak 15 tu berada di sebelah bawah. Saya padam naik ni. Okey. Saya nak betul-betul sebelah ni. Saya tulis. Okey. Okey. Pada baris 8. Okey. Baris ni faham ya? Baris ni hanya memaparkan display enter first number. Seperti mana dalam terminal ni. Okey. Enter first number. Okay, saya tak compile ya. Okey, dia klik-klik kat sebelah sini, sebelah kanan. Okey, enter first number, dia akan keluar macam ni. Dan klik-klik tu sebenarnya di sebelah kanan sebab saya tak buat print line. Kalau saya buat print line, dia akan ada di sebelah bawah. Okey. New line. Okey, untuk menerima nombor tadi, okey, nombor yang saya tekan tu 15 perlu diterima. Okey, perlu diterima. Okay, saya buat lagi sekali. Okey, let's say saya masukkan nombor 15. Bila saya nak tekan enter, sebelum saya tekan enter, dalam programming, untuk menerima enter situ, kamu kena buat yang ini. Coding ni. Coding ni bermaksud kita dah tekan enter dan dia terima. Okay. Komputer terima nombor 15 itu. Jadi cara nak tulisnya ialah, kalau kamu tak declare num. Okay, ni num1 ni nama variable dia. Eh. Nama variable dia num1. Jenisnya double. Kamu tahu double lah nombor perpuluhan. Jadi kita tadi kita boleh masukkan nombor perpuluhan. Okay. Num1. Jenisnya double. Okay, caranya ialah kamu tulis myobj yang ini. Okay, yang scanner ni. Okay, kamu tulis myobj. Tulis dot. Dan kamu tulis next double. Okay. Ini bermaksud kita read user input. Kita baca nombor 15 ni. Okay, kita baca nombor 15. Apa sajalah nombor tak kisahlah sebab dia nombor puluhan kan. 15.3. Sebab dia nombor double. Eh? 15.3. Let's say 15.3. Okay, jadi apabila kamu tulis 15.3, kamu kena tulis coding ini. Coding ini untuk menerima atau membaca user input. Dia kena baca 15.3 tu. Okay, caranya ialah saya ulang lagi sekali. Tuliskan primitive data type dia. Tuliskan nama variable tersebut. Okay, tulis equal. Tuliskan objek bagi scanner. Kalau kamu namakan myobj, myobj lah. Kalau kamu namakan kambing, maka kambing lah. Okay, contoh lah eh. Nanti kamu tak percaya. Okay, sini kamu letak nama rabbit. Okay, kamu tukarlah kat sini nama rabbit. Okay, kamu kena tulis objek dia rabbit dot next double. Next double di huruf besar. Tanda kurungan kosong, semicolon. Ni kamu kena hafal. Okay. Jadi, bila dah tekan 15.3, kamu tekan enter, bermaksud coding ni berlaku. Telah dilaksanakan. Okay, sekarang ni nombor 10, line 10 keluar satu display yang kata enter second number. Nampak? Enter second number. Klik-klik. Klik-klik tu kita boleh isi. Let's say kita isi 3.9. Ni kita isi. Kalau kita nak isi bermaksud ada input. Input dalam terminal hitam ni. Untuk ada input, mesti wajib tulis coding ni. Okay. Okay. Input tu kita masukkan dalam satu variable yang bernama num2. Tadi, num1. Num1 masukkan apa? 15.3. Okay. Num2, kita masukkan nombor 3.9. Okay. Jenis apa? Jenis dah double. Okay. Jadi, kamu tulis yang ini tadi guna myobj tapi saya dah tukar rabbit. Jadi kamu tukarlah rabbit. Okay. Next double. Nampak sama kan? Next double. Selagi kamu guna double, kamu gunakan belakangnya next double. So fungsinya lah read user input. Ni kamu tak tulis pun tak apa. Ya, sebab ini komen. Okay. Okay, setelah kamu tekan enter, dia terus kira hasil tambah. 15.3 tambah 3.9 jawapannya 19.2.
Tapi dalam dalam terminal hitam ni kita tak nampak rumus. Rumus tu ada dekat mana? Rumus tu ada dekat line 13 ni. Okey. Line 13 ni rumus. Jadi kamu tulis tulis rumusnya. Double. Untuk sum. Sebab sum ni akan menghasilkan nombor perpuluhan. Jadi sifatnya double. Okey. 61 ni rumusnya. Campur 62. Okey. Semicolon. Okey. Kamu letak dekat pun tak apa. Masalah, tak ada masalah. Okey. Selepas itu kita nak keluarkan jawapan. System out.println. Ah, yang ini ada print line. Eh? Sebab kita nak buat garis baru. Okey. Sum of two numbers. Okey. Sum of two numbers. Kamu tulis di antara dua double quote. Kenapa plus sum? Plus sum ni daripada sini. Eh? Okay. Sum ni buat apa? Dia campurkan 61 campur 62. Okay. Jadi plus sum bermaksud ambil jawapan daripada sum. Okay. Jawapannya ialah 19.2. 19.2 ni dia simpan dalam RAM yang bernama sum. Okay. Jadi sum simpan 19.2. Bila dia plus sum, dia panggil 19.2 tu masuk kat sini. Okay, that's why keluar dekat skrin hitam ni 19.2. Faham eh? Jadi kita boleh tulis komen di sini output user input output lah. Inilah output dia. Sum of two numbers 19.2 ni output dia. Yang atas dua ni adalah input. Okay. Jadi apa yang kamu belajar dalam A ni adalah task 4. A ni adalah cara nak menulis import Java util scanner. New scanner, rapid new scanner. Okay. Nak tulis yang ini. Okay. Itu sajalah. Tapi kelas, kalau kamu tak nak tulis cara ni, ini bermaksud declare. Declare. Kamu declare kan namuan sebagai double. Kalau kamu tak nak declare kat situ, kamu boleh declare kat atas ni. Okay, saya cuba eh. Okay, kamu kata kamu nak buat satu variable double, sifatnya double untuk num1 dan sifatnya double untuk num2 dan juga sifat double untuk sum. Jadi kamu boleh terus buat dalam satu baris. Num1 ni sifatnya double, num2 ni sifatnya double, sum ni sifatnya double. Ini maksudnya declare. Ni variables declarations. Variable declaration. Kita declarekan variable. Kalau kamu dah declare atas ni, bawah ni tak payah tulis double lagi. Okay. Num1 ni dah declare kat atas. So bawah ni tak payah. Num2 dah declare tak? Dah, dah declare. So tak perlu kat bawah. Okay. Sum ni dah declare. Dah, dah declare. So tak perlu kat bawah. Jadi bila kamu dah declare kat sebelah atas, kamu tak perlu declare di sebelah bawah ni. Okay. Nampak? Jadi maksudnya macam ni. Enter first number masuk dekat mana? Masuk dekat variable nama 6. Cara nak masukkannya mesti tuliskan nama rabbit atau apa saja. Kalau kamu letak nama myobj, myobj lah tadi kan. Letak nama rabbit tadi. Dot next double. Okay, jadi dia akan read user input. Dia akan read dan masukkan dalam num1. Okay, untuk masukkan nombor yang kedua, enter second number. Okay, kamu masukkan kat variable num2. Okay, jadi rabbit dot next double. Okay. Jadi dia akan read user input. Untuk kira hasil tambah, kamu buat rumus baru, sum. Tapi sum ni kena declare kat atas. Okay. Sum 61 plus 62. Okay. Ini dia punya rumus. Di akhir sekali, kamu keluarkan perkataan sum of two numbers, panggil sum. Okay. Ini adalah untuk A. Okay. Untuk A. Sekarang kita lihat B. Okay. Kita lihat B. Let's say kamu dah habis type B. Saya buka yang B.
saya view, saya letak my number. Okey. Yang ni saya dah terangkan ya, import Java util scanner. Kita perlu ada ni sebab apa? Sebab kita ada input dekat skrin hitam tadi. Okey. Line 1 wajib tulis dengan line 6 ni. Recording ni. Sebab line 6 ni kita kena create scanner object. Kamu tak payah fikirlah yang tepi-tepi ni eh. Kamu tahu kamu kalau ada nak buat sesuatu kat terminal hitam ada user input, kamu type ni, coding ni hafal, atau kamu type coding ni, okey. My obj ni kamu boleh tulis apa saja, tak kisah. Okey. Tapi kalau kamu tukar nama ni, tukar nama ni sekali. Okey. Okey, yang ini untuk cari hasil bahagi. Okey. Untuk cari hasil bahagi. Let's say saya run ke dia, ya. Saya compile loop. Okey, nampak. Okey, barisan 8 ni system.out.print, maknanya kita nak keluarkan enter first number dekat kat skrin hitam ni. Okey, saya nak ambil nombor. Okey, sifat dia apa? Sifat dia integer eh. Kalau kamu nampak situ, integer. So, saya masukkan integer, let's say 18. Okay. Kemudian, system.out.print, keluar yang kedua ni. Enter second number. Okay. Sifat 6 tu adalah integer juga. Saya masukkan nombor 2. So, division of the number is 9. Nampak tak? Eh? It's 9. Ada saya punya mouse. Tak nampak mouse saya. Jadi, kamu nampak di sini macam tadilah. Okay. Baris 1 diikuti dengan baris 6 ni wajib tulis. Okay. Create scanner. Ini boleh tulis apa saja. Kemudian, enter first number. Jadi, pengguna user kena masukkan sesuatu di dalam terminal hitam. Dia masukkan nombor 18. Nombor 18 ni hendaklah diterima pada variable num1. Num1 ni sifatnya primitive data type integer. Okey, tuliskan objek untuk scanner tadi namanya myobj. Kalau rabbit rabbit lah, kalau kambing kambing lah. Tapi yang belakang ni tak boleh ubah. Okey, kalau tadi next double, oleh kerana sifat dia integer, kamu buat next integer. Okey, untuk read user input. Okey, sekali lagi keluar yang kedua, enter second number. Okey, kamu nampak tu? Enter second number. Kena masukkan nombor 2. Nombor 2 ni hendaklah diterima oleh komputer. Untuk terima nombor tu, kamu kena dah type coding ni. Okey, iaitu tuliskan sifat dia, data type dia. Okey, nombor 2, num tu. Tak kisahlah ni apa saja number kamu boleh. Okey, tuliskan objek bagi scanner. Dan tuliskan next int sebab dia integer. Next integer lah. Sebab integer kalau double, next double. Okay, yang ketiga tuliskan okay, rumus dia. num1 divide by num2. Masukkan ke dalam div. Yeah, div ni nama variable kita lah. Kita boleh namakan apa sahaja. Okay, sifat dia apa? Sifat dia integer. Okay, dia takkan jadi nombor perpuluhan. Walaupun dia dapat nombor perpuluhan. Ha, ini saya kena ajar kemudian ni. Okay. Ini saya kena ajar kemudian. Saya run eh. Let's say kamu tahu nombor 15. 15, saya tekan enter. Kalau bahagi 2, dia akan dapat 7.5 kan. Tapi dia dapat 7.5. Dia akan dapat 7. Yeah. Sebab kita dah declare div ni sebagai integer. That's why jawapan dia adalah integer. Okay, yang ini kita akan belajar kemudian. Okay. Jadi yang akhir sekali, kamu keluarkan dia dengan menggunakan system.out.println. Typekan perkataan yang kamu nak guna. Okay. Dan panggil div balik. Div balik. Sebab div ni simpan hasil bahagi tadi dalam bentuk nombor integer. Okey, dia simpan dalam bentuk nombor integer. Okey, kamu nampak kat sini eh.
Kalau kamu nak ubah ada declaration macam mana? Tambah lagi satu line. Okey. Kamu declare integer untuk num1, koma untuk num2, koma untuk div, division. Matikan dengan semicolon. Bila kamu buat macam tu, integer di depan ni boleh kamu padam. Okay, sebab kamu dah declare ke atas. Nampak tu? Okay, kamu boleh padam. Okay. Masih jadi juga eh. Status run. Okay, sama saja. Okay, let's say saya ambil nombor 8 bahagi 4. Jawapannya? Jawapannya 2. Okay. Okay, jadi ini adalah untuk program yang kedua iaitu B. Okay, nanti kamu settlekan segala assignment yang ada dalam lab 2 ni. Eh, ini ada ni. Semuanya ada. Okay, sekian terima kasih. Kita jumpa lagi dalam lab 3 pada minggu hadapan.